Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Lumion Legacy. Oke guys, jadi gua akan mencoba untuk bermain game yang kalian udah lama request sebenarnya ya bang. Kapan Lumion Legacy bang? Kapan Lumion Legacy? Oke. Karena gue penasaran juga, jadi kita main ini benar-benar gue baru pertama kali main teman-teman ya. Nih gue nggak bisa continue, gue nggak bisa adventures, jadi benar-benar new game sama kredit doang ya. Dan ini tampilan depannya udah kayak gini, keren banget anjir. Kalau kalian nggak tahu Lumion Legacy, game ini tuh mirip banget sama game Pokemon ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Pokemon, kalian Google, oke? Okay? Pokemon masa nggak tahu sih Pokemon? Pokemon nggak tahu nih. Ini lagu by the way copy apa enggak ya? Harusnya sih enggak ya. Oke, kita langsung play aja deh ya. New game. Nah, jadi rencana gue untuk Lumion Legacy ini gue pengen bikin setiap hari Jumat mungkin teman-teman ya. Tapi ntar kita lihat dulu aja jadwalnya kayak gimana. Kalau misalnya ini bagus banget dan peminatnya banyak, mungkin akan gue majuin ke hari Senin atau Selasa atau Rabu gitu ya. Oke. Okay. Ini pertama kita. Oh bener, ini mirip banget sama Pokemon cuy. Kota-kotanya, aduh anjir, kangen banget gue main Pokemon tuh ya. Jadi ini trainernya bentuknya gini temen-temen, nggak kayak Roblox gitu kan? Trainernya tuh bener-bener bentuknya ya begini gitu. Apa nih apa? Ada yang terjadi? Ada ceritanya? Ada story-nya cuy, gue baru tahu cuy. Gue kira cuma kayak main-main ngumpulin Pokemon gitu doang ya. Ternyata ada story-nya anjir. Oke, ini game ini bagus juga ya. Apa nih? Puzzle? Apa nih? Ada run-run gitu. Hah? Dia bergerak sendiri. Fascinating katanya ya. Waduh, ada lagu-lagu begini. Ini copyright apa enggak ya teman-teman ya? Gue coba kecilin dulu ya, siapa tahu. Oke. Gue gak ngerti ada apa. Tiba-tiba katanya hujan deras. Dan ya udah, ada berita doang. Player kita mana lah? Player kita kok kayak begini? Yang lain bagus ya. Oke, ini player gua. Masih jadi Jotaro di tempat tidur kita. Aduh, ini Pokemon banget sih. Siap-siap Pokemon, gua kangen banget aja main Pokemon. Hey, bisa turun enggak? Siapa nih? Mak kita ya. Harusnya ibu kita ya kalau ngikutin bener-bener Pokemon sih. Harusnya ini ibu kita ya. Dulu gua mainnya Pokemon apa ya? Ruby kalau enggak salah. Udah lama banget sih itu. Ruby apa Emerald ya, gua lupa dah. Katanya ayah kita memanggil kita, dia ada di tempat apa penggalian ya. Oh, ayah kita yang tadi, cuy. Oke. Okay. Kok ibu kita tinggi gitu? Badannya bagus, kita kotak-kotak. Kayaknya gue mesti ganti-ganti ya. Apa nih? Apa nih HP? Wow. Enter nama. Vincent Andrew. Oke. Okay. Loh, kenapa nama gue tuh di apa yang salah dari nama gue, teman-teman? Kenapa nama gue tuh disensor oleh Roblox gitu? Hah? Masa gue gak boleh tulis nama gue sih anjir? Yaudah lah Vincent Aderwe lah. Atau enggak ini aja deh, kita kasih Sezuharu aja dah. Soalnya nama game gue ya, nama in-game gue, biasa gue pakai nama itu ini, Sezuharu. Oke langsung aja. Bisa gak? Yaudah bisa, yaudah nama ini aja lah. Masa nama gue di sensor Roblox sih, kocak banget anjir. Wuh ini. Wuh ini trainer ID istilahnya ya teman-teman ya. Kalau di Pokemon ada tuh Lumiwatch, later namanya Lumiwatch. Oke, kita pergi sekarang ya. Gila ini keren banget sih. Sumpah nih game niat banget ya. Bagus banget anjir. Keren banget sih. Oke. Sekarang kita harus ngomong ke ayah kita di tempat penggalian ya. Aduh, di atasnya ada sesuatu tuh, gua enggak lihat dulu lagi. Oke. Wow, kotanya gede banget, cuy. Wow. Oke, ini apa? Navigate. Mythis Town. Ini namanya kota mitis ya. Kita mesti cari ini dulu cuy. Ayah kita di mana? Ini ID kita yang tadi. ID watchnya ya, Lumi Boots-nya apa nih? Gua enggak tahu nih. Oh, ini buat belanja-belanja. Options adakah buat matiin lagu? Enggak ada. Enggak ada buat matiin lagu ya, tapi kayaknya emang enggak ada lagunya sih, cuman ya udahlah ya. Oke, kita coba cari bapak kita di mana dia? Katanya ada di tempat penggalian, tapi di mana enggak ada arahnya anjir. Oh, ini kayaknya nih. Ini apa nih? Ini laboratori. Bukan. Ini malah laboratorium ya. Di mana coba dig site-nya ya? Apa ini ke sini? Coba ke sini ya. Ini kenapa gelap banget gini ya? Oh, tadi gara-gara hujan ya. Iya, ceritanya kan begitu. Aneh kamu. Eh, bener-bener ke sini ya. Mythis dig site. Oke. Okay. Bener ini ya.
namanya mitis kotanya. Tuh ayah kita di situ tuh. Enggak, ini pertanyaan gue gini gitu. Bapaknya bagus gitu ya badannya, emaknya bagus. Anaknya kenapa kotak-kotak gini? Kayak gue mesti ganti deh teman-teman ya. Mesti ganti karakter dah. Bapak, ada apa bapak? Botak lagi sebelahnya. Iya bapak, aku dapat pesan nih dari mama. Apa yang terjadi nih? Tiba-tiba hujan turun, jadi kita masuk. Terus tiba-tiba tabletnya bergerak sendiri gitu ya. Terus karakter-karakternya itu keluar dari batunya. Terus tiba-tiba ya gitulah kayak tadi yang seperti kalian lihat ya. Dia ngatur-ngatur sendiri lagi. Oke. Apa di gempa bumi? Gempa bumi. Woi, nyala lagi, Cuk. Hilang, woi. Waduh. Apa yang terjadi nih, anjir? Terbang dong tuh batu-batunya. Terbang sendiri anjir batunya nih, apaan anjir? Kocak ya. Ceritanya lucu sih. Oke. Kapan nih udah buruan gue pengen dapet Pokemon, mau lihat Pokemon gue apaan, woi. Oke, kita udah disuruh ke laboratorium ya. Sekarang kita ke laboratorium. Ini ada lagunya sekarang ya? Aduh, ini copyright gak sih? Kayaknya enggak deh, biarin aja teman-teman ya. Gue coba untuk satu episode ini lagunya gue biarin aja. Gue takutnya copyright sih, cuman ya udahlah kita biarin aja. Soalnya gak ada tulisan buat matiin lagu gitu kan. Ya udahlah ya. Moga-moga gak copyright, oke? Kan lucu gitu kalau game ini copyright, tapi... Wow, banyak bocil-bocil. Kita bisa ngomong, badan kita kotak sendiri teman-teman, kita raksasa cu. Sama bocil-bocil gini, ya kita anggapnya gendut aja lah ya, gendut. Bocah kita gendut gitu kan. Kenapa tiba-tiba banyak orang, anjir tuh Pokemon apaan coy? Ada Pokemon, bentar-bentar gue mau liat Pokemon itu dulu tuh, Pokemon apaan nih? Pokemonnya siput anjir. Bang, Pokemon apa itu bang? Kok lucu bang? Oke, udah kita ke laboratorium dulu ya. Kita dapetin Pokemon kita dulu. Gila, karakternya bagus banget anjir. Dia ngikutin kita jalan tuh. Wah, ini game Roblox niat sih. Ini game Roblox niat ya, baru teman-teman ya. Oke, kita udah sampai ke laboratorium cuy. Kita akan disuruh untuk milih Pokemon pasti ya. Pasti, sama kayak di Pokemon sih. Di sini namanya apa ya? Bukan Pokemon dong. Apa di sini namanya cuy? Gue gak tau cuy, ntar kita lihat ya. Oke, misterius. Cepet-cepet aja lah, kita gak usah ini nih ya. Ceritanya kalian bisa pause-pause aja kalau kalian mau lihat ya. Gue gak begitu peduli sama ceritanya sih. Apa ceritanya bagus? Gue gak tau juga deh. Pokoknya intinya tabletnya menghilang aja. Oke. The creator's secret lies dormant. Apa tuh maksudnya tuh? Rahasia dari hewan ini. Gak tau gue, lies dormant tuh apa bahasa Indonesianya ya? Terletak di sini gitu mungkin ya. Gila, kalian lihat aja sendiri ya. Gue gak perlu translate dong. Lagian kalian juga pasti gak begitu peduli gitu kan. By the way, nanti malam kita akan live Among Us mungkin ya teman-teman ya. Tapi mungkin malam sekitar jam 7:30 gitu atau jam 7 mungkin ya. Kita main bareng subscriber lagi, oke? Okay? Jadi siapkan tangan maling kalian. Oke. Okay. Lumian, namanya Lumian ya. Bukan Pokemon, Lumian cuy namanya. Oke. Okay. Kalau gak salah kita pasti disuruh milihnya tuh satu Lumian yang... api, satu Lumian air, satu Lumian yang plant ya. Kayak Bulbasaur gitulah. Anjir, gue kangen banget sumpah main Pokemon dulu. Dulu main Pokemon tuh masih di Game Boy teman-teman, kalau kalian tahu Game Boy namanya ya. Terus nggak ada warnanya cuy, hitam putih. Gue dulu main waktu masih hitam putih. Terus habis itu berubah baru ada warnanya. Yang ada warnanya tuh apa ya, Pokemon apa ya, gue lupa dah. Apa, kamu mau bantu nggak? Oke. Kita akan dapat Lumian juga nih. Oke bapak, saya mau bantu. Oh, kita akan pilih Lumian cuy. Nah ini dia Lumian kita nih. Kita mau pilih yang mana teman-teman ya? Kita lihat. Oh ada Squirtle. Mukanya mirip banget anjir sama Squirtle. Wih, keren cuy. Mau yang mana cuy? Ada banyak ya. Kalau di Pokemon cuma ada ini. Vevin. Nah gue pilih yang ini. Udah gue pilih ini. Gak ada. Udah ini nih. Ini hewan gue nih. Tidur mulu ya, gue pilih ini. Gue pilih ini. Pick Lumian, udah. Ini apa sih? Dia apa nih? Oke, dia kekuatannya plant ya. Kalau ini dark, fambat. Bombat kali. Ini Weavolt, oke, elektrik cuy. Squirtle, si Dripple ya. Namanya Dripple, ini apa? Iklit, light, cahaya. Embit, fire. Snorkop itu ice. Ini aja deh.
Vevin ya, gue demen Vevin sih. Tapi ini juga keren sih, elektrik ya. Atau kita light juga keren sih. Nggak deh, gue demen Vevin deh. Bentuknya keren banget sih, terus warnanya juga keren. Dan dia plan ya, emang dari dulu tuh gue demen banget sama Pokemon-Pokemon yang berbasis tumbuhan ya, plan. Kayak Bulbasaur gitu, gue demen banget sumpah. Kita pakai ini aja ya, Vevin. Kalau kalian, apa yang paling bagus teman-teman menurut kalian ya? Dan Pokemon apa yang kalian pilih? Lumian apa yang kalian pilih ya? Kita kasih nama Odading. Udah. Namanya Odading ya. Let's go Odading. Kita pergi Odading. Lumian itu companion ya. Oke, kita bakal berantem sama orang katanya. Dan ada banyak banget trainer-trainer Lumian yang ada di luar sana dan pengen berantem sama kita gitu ya. Oke. Let's go, kita keluar teman-teman. Kita akan berpetualang. Let's go. Mak kita ngajakin berantem. Wah, lucu. Bukan pakai pokeball, tapi pakainya begituan ya. Odading melawan siapa namanya nih? Odading melawan Kabunga ya. Namanya Kabunga kalau enggak salah tadi gue lihat. Oke. Okay. Oh, ini ya. Kita bisa pilih berantem, kita bisa pilih item rare atau lumians. Kita pilih berantem dong. Berantem. Ada ininya cuy, ada petal pamel, ada growl, ada pounce. Kita pilih petal. Petal ini plan ya. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu di Pokemon ya, atau mungkin ini juga mungkin sama ya. Kalau di Pokemon tuh ada elemen-elemennya dan ada kelemahan, ada kelebihannya gitu-gitu lah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya plan biasanya sih ngelawannya mungkin apa ya? Kalau plan tuh apa ya? Gue lupa deh. Plan tuh apa ya? Stone kalau nggak salah. Dia mengalahkan stone ya. Pokemon yang berelemen batu gitu. Nah kalau Pokemon yang berelemen api atau air, nah itu saling berantem tuh satu sama lain tuh. Terus ada light sama dark juga sama-sama tuh saling berantem tuh ya. Oke, okay. Kita pilih dia elemennya apa cuy? Kita nggak tahu cuy dia elemen apa ya. Kita mungkin growl nih kayaknya ini deh. Growl ini apa? Buat ngebuff ya, ngedebuff musuh. Kita petal pamel dulu deh coba ya. Petal pamel. Kamu nggak tuh, nah itu udah debuff namanya itu. Petal pamel serang. Cucuk. Oke, okay. It's not very effective. Waduh, nggak efektif cuy. Berarti dia elemennya apa ya? Karena kita pakai serangan elemen itu nggak efektif cuy. Berarti kita coba pakai growl deh. Kita debuff dulu ya. Mampu sakit banget cuy. 4 gila. Oke, okay. Kalau kita growl itu serangan dia makin turun ya. Kita coba langsung pound sekarang. Karena serangan dia udah kecil, harusnya udah lemah banget ya. Nah, cuman 2 doang kan. Mampus lu. Kita grow lagi. Harusnya efeknya tuh ini ya, efeknya tuh bertambah gitu loh. Jadi nge-stuck. Iya enggak sih? Apakah enggak di sini? Apakah tetap aja kita pounce lagi ya? Kita pakai dia pakai brace dong. Naikin defense dong. Pounce. Waduh. Karena ini kita udah mau habis energi, kita coba rest ya. Apakah kalau rest itu menambah energi? Apa enggak? Kita coba ya. Dia mendapatkan energi juga sih ini si Kabunganya. Nah, energi kita nambah cuy, mantap. Langsung aja kita pound saja, kita nggak usah debuff dulu. Aduh, darah kita tinggal 12 coy. Wah, darah dia udah kuning ya, mantap ya. Kita growl dulu ya, kita kurangin lagi tuh ya attack-nya dia. Growl, turun lo melee attack-nya. Mantap. Langsung pounce. Oh, dia beristirahat cuy. Pounce. Jedir. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, kita ikutan rest dah. Karena kita tinggal 38 ya. Oke. Kita fight lagi cuy. Pounce lagi aja deh. Ini mainnya begini, mungkin rada membosankan teman-teman ya, tapi menurut gue lumayan seru sih. Kalau lawannya benar-benar kuat dan kita udah punya banyak Pokemon yang keren teman-teman, itu bakal seru banget sih sumpah. Sama nih mainnya kayak Persona sih, Persona juga mirip-mirip kayak gini nih. Kita pounce ya. Nih gue yakin sih yang nonton bakal nggak banyak, cuman nggak apa-apa lah, gue demen kok mainnya. Kita akan mainin ya. Bam. Mati dia sekali lagi cuy, kita pounce lagi. Tapi dari kita juga tinggal 8 cuy. Wah, dia melee defense dong, naikin melee defense dong. Pounce. Mati. Yes, easy. Easy. Oh, di sini mainnya lucu kayak Yu-Gi-Oh, tau gak kalian? Ada di tangan gitu. Tapi bentuknya segitiga, terus dia Pokemon-nya masuk ke dalam situ ya. Bukan Pokeball, kalau di Pokemon kan ya Pokeball. Kita dapat duit 240. Mak kita ngasih uang jajan, tapi masih berantem dulu. Apa nih, Mak?
Okay, let's go. Kita dikasih item-item buat berpetualang katanya ya. Parah anjir nih orang. Anaknya disuruh berpetualang anjir. Kita suruh pergi ke Chesma Town, cuy. By the way, itu udah berapa lama ya? Wow, 16 menit. Bentar lagi deh teman-teman ya. Habis itu kita udahan ya. Ini udah lama loh. Kita harus travel ke Gale Forest dan kita harus mencari tablet piece yang tadi hilang ya. Apa tuh yang kayak apa sih namanya itu? Epitap, bukan apa sih emang? Gak tau gue Indonesianya apa. Aduh, mesti cari batu lah ya, batu-batu gitu. Prasasti. Nah, prasasti. Kita dapat closet key, apalagi nih closet key anjir. The key to the back door of the lab. Oke. Okay. Behind the door kita akan mendapatkan konten ada closet, di dalamnya ada item-item ya. Dan kata kita butuh item itu. Oke. Okay. Oke, okay, dadah. Udah ya. Di pinggir di biarin aja kita. Di mana tadi kita katanya dapat kunci buat ke belakang di daerah laboratorium. Ini mungkin ya kuncinya ya. Coba ini. Oh iya benar ya. Nah, ada itemnya cuy. Ambil cuy. Apa nih ditendang anjir. Kita mendapatkan 5 capture disk. Oke, ini buat nangkep-nangkepin Lumion ya atau Pokemon. Ini apa? Medicine. Oke. Udah itu doang ya. Sip, let's go kita berpetualang teman-teman. Dadah ibu. Dadah bapak. Saya akan pergi bapak ibu. Saya akan berpetualang bersama Odading. Odading. Kita harus pergi ke Gale Forest katanya ya. Di sini bisa buka map nggak sih? Itu pertanyaan gue loh. Oh ini navigate bisa cuy. Gak ada ya. Cuman misi town doang. Begini doang ya. Oke. Di mana lagi anjir ini Gale Forest? Kayaknya tempat yang tadi ditutupin deh teman-teman ya. Yang di situ ada ditutupin sama Pokemon tuh. Nah bener kan? Udah nggak ada kan? Ini malam-malam kita nggak bisa tidur dulu, bobo dulu. Oke sekarang kita akan menyeberangi cuy. Bus. Oh ada apa nih? Ada bus-busnya. Ada orang yang manggil gue. Hei ini ibu. Jangan lupa lo ke route 1. Gue mau nyelesin sesuatu nih katanya. Kalau lo udah pakai kunci yang udah gue kasih. Dan membuka kloset yang ada di belakang. Dan mengambil yang ada di boxnya. Habis itu harusnya kamu udah dapat yang namanya capture disk yang tadi ya. Pokeball, istilahnya pokeball lah. Nah waktu kita berpetualang. Kita akan menemukan lumian-lumian yang. Apa sih ya? Bebas gitu. Lumian yang liar ya. Dan kita bisa nangkepin dia katanya ya. Oke. Siap ibu. Terima kasih ibu. Anjir dia keren banget bisa terbang cuk. Buset ada dinosaurus cuk. What the hell. Ada dinosaurus anjir. Oh ada cat horn. Oh dading let's go. Kita melawan cat horn ya. Cat horn level 2 ini perlu ditangkap gak ya. Cat horn kayaknya enggak deh. Kita yaudah hajar aja lah sampai mati ya. Dia level 2 kita level 6 cuy. Mampus. Langsung mati anjir. Satu kali pukul mati anjir. What? Secupu itu kah? Oke. Okay. Nih katanya kalau kita ke nah, ke tempat-tempat rumput gini kita kan ketemu kayak gini-ginian ya. Namanya Wild Lumion atau Lumion yang liar ya. Setelah kita serang aja langsung mati harusnya sih. Pounce. Pam. Wih, enggak mati. Tadi langsung mati ya. Oke. Okay. Ah, apaan tuh? Di drain darah gua masa? Serang Odading. Pam. Sekali lagi kita bisa menang. Ini nggak perlu diambil kan teman-teman? Pokemon kayak gini nggak perlu diambil dong. Cat horn dong. Apa dia ntar jadi evolusi? Gua nggak tahu juga dah. Harusnya sih enggak ya. Oke. Okay. Easy teman-teman easy. Itu apa anjir ada dinosaurus gede banget segila. Eh bang, mau berantem nggak bang? Minggir bang. Kita berantem sama dia cuy langsung cuy. Jeremy namanya ya. Twilat. Apa tuh tikus anjir? Oh dading. Coba kita pakai serangan elemen ya. Apakah efektif? Serangan elemen. Efektif cuy. Mantap. Ah cupu mati dia langsung. Kita pelan pamal aja udah mati nih tikus. Dia pakai Tom and Jerry dong. Langsung meninggal. Dadah. Gimana nih? Naik level gak? Bener naik level cuy. Oh dading. Dapat serangan baru kita namanya Scratch ya. No. Oh dia punya banyak Pokemon. Tadi kita dapat Stretch ya. Ini Stretch apa nih? Gue penasaran nih. Stretch buat apa nih? Oh buat naikin speed kita. Oke. Okay. Ground tuh serangan kan. Naikin speed harusnya kita bisa lebih cepet ya. Nyerangnya. Bisa serang dua kali bahkan gitu maksudnya ya. Kalau speednya naik. Aduh. Eh apa sih gue gak tau deh. Kenapa speed itu ini ya teman-teman ya. Speed itu buat naikin apa ya kalau main Pokemon gini ya.
buat menghindar kah? Kayak iya, kayaknya buat menghindar deh. Jadi kita bisa menghindar-menghindar lebih cepat gitu ya. Waduh, naik level coy. Mantap. Cupu ya. Dapat duit 72. Cupu dia. Ini apa sih, ada Pokemon-nya dinosaurus anjir. Apalagi nih Twilight anjir. Oh, dading maju, dading. Kita langsung aja plan pamal ya, dia masih level 4 pasti langsung mati sih. Darah kita enggak bertambah cuy, BTW cuy. Darah kita enggak bertambah, kayak kita mesti heal sendiri ya. Coba pounce. Apa langsung mati? Aku udah enggak mati lagi. Waddle ya, melee defense fail. Oke. Iya, ini kayaknya kita mesti nge-heal sendiri deh. Soalnya Pokemon kita enggak bertambah cuy darahnya cuy kalau kita di luar ini ya, di luar pertarungan. Jadi kayaknya mesti heal manual kah? Coba. Mana Lumiance? Nah, Lumiance. Kita punya Odading, kita bisa heal gak? Oh, kita bisa training cuy. Oke. Ini kita ada item ya, kita heal dulu ya. Si Odading nih, kasihan nih. Mana medicine? Nah, kasih Odading cuy. Yus. Ke Odading. Mantap, langsung full anjir. Gila. Langsung full. Mantap jiwa tuh. Oke, let's go. Kita jalan cuy. Ketemu lagi nih trainer nih. Bang, mau berantem gak bang? Ayo bang, kita berantem bang. Let's go. Twilight ya. Aduh, Pokemon cupu-cupu. Odading, lawan dia Odading. Petal Pamalai kali ya. Tadi kan kayaknya efektif deh buat ngelawan Tom and Jerry ini. Oh, mampus loh. Oh, mampus gila. Langsung setengah darah dia, gila. Mantap jiwa. Lagi-lagi, Petal Pamal. Meninggal, gak ada meninggal. Noob. Oke, kita naik level ke-8 cuy lah. Dia udah kalah. Cuma satu doang. Begitu doang kemampuanmu. Ah, cupu. Coba kita tangkap ini teman-teman ya, tangkap Pokemon ya. Ya, tangkap ini lah udah, cobalah. Tangkap Cathorn nih. Siapa tahu bagus ya. Kita pounce dulu, kecilin darahnya kalau di Pokemon teman-teman. Kalau kalian mau mendapatkan Pokemon itu kalian harus sekaratin dulu dia. Baru abis itu kita pakein ini ya. Pakein yang namanya Capture Disc atau Pokeball. Yus. Apakah kita mendapatkan dia? Tangkap ini. Wih, dapet dong. Oh, dia gerak-gerak dulu. Twing. Aja mirip banget sama Pokemon ini sih. Ini sih plagiat banget. Dapat masa? Dapat ulet bulu. Gak usah lah, gak usah kasih nama ya. Cathorn aja udah. Pokemon utama kita tetap Odading cuy ya. Oke, kita lawan satu lagi nih. Trainer satu lagi, abis itu kita baru udahan deh ya. Ini udah 20 menit. Ya udah 24 menit, jadi ini udah kelamaan, kita langsung aja ya. Lawannya Twitter. Gue kira yang kucing apa yang Tom and Jerry tadi, tikus ya, ternyata burung. Kok keren? Coba Petal Pamal apakah bisa? Apakah efektif? So efektif cuy. Hampir mau mati gila. Sekarang kita pounce aja karena darah dia udah tinggal dikit ya. By the way, kalian nggak bisa nangkep Pokemon punya orang teman-teman ya. Jadi kalian cuma bisa nangkep Pokemon yang liar doang. Jadi jangan gitu kan? Jangan, nggak usah. Cathorn. Nah, ini yang tadi nih Pokemon yang kita pakai. Kayaknya kalau Petal Pamal nggak efektif deh ke dia ya. Iya, nggak efektif. Aduh, kenapa gue pakai ya? Not very efektif ya. Ya udah nggak apa. Kita pounce aja, pounce. Tadi stretch buat apa sih stretch? Oh, stretch buat naikin speed ya. Oke, wah naik cupu banget dia. Langsung menang gue, gila, apaan nih? Masih cupu-cupu, ntar teman-teman kalau udah level tinggi-tinggi biasanya ya. Itu bakal kompleks banget bertarungnya, kita butuh item. Terus kita butuh pakai Pokemon banyak. Anjir, Pokemon bagus-bagus banget nih orang ya. Apa nih? Punya Pokemon Megalodon sekarang. Megalodon apa sih ini, gue gak tahu. Sini, gak mau, udah kelar, gue mau udahan. Oke teman-teman, kita cek dulu. Ih, kenapa dia? Oh, kita bisa berteman sama Odading teman-teman. Jadi kita tuh punya kayak tingkat pertemanan gitu ya. Nih, ini dia. Tingkat pertemanan kita masih cupu gitu, nggak tahu apa-apa dia. Oke, teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini untuk Lumiant Legacy. Kalau misalnya kalian suka dan respon kalian bagus, mungkin akan gue terusin terus ya, karena jujur aja game-nya seru sih. Gue demen game Pokemon dari dulu ya, terutama ngumpul-ngumpulin Pokemon legendary, ngumpul-ngumpulin Pokemon shiny gitu. Mungkin di sini ada shiny juga, sih gue atau juga ada. Siapa tahu ada juga kali ya. Ada sesuatu cuy di situ cuy. Ada box, sabar. Aduh, berantem. Oke, udah teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian.
supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa nanti malam kita akan live Among Us, oke? Ciao.